Sahabatkompas.com, Bribtu Kristi berhasil ditangkap tim gabungan Propam Polda Metro Jaya di Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 9 Februari 2022. Ia masuk daftar pencarian orang Polresta Manado sejak 31 Januari 2022 dan disebut telah meninggalkan tugasnya sejak 15 November 2021. Polresta Manado pun sudah mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bribtu Kristi. Suami Bribtu Kristi, Bribtu Reynaldo Kamea, angkat bicara terkait apa yang dialami istrinya. Ia mengaku pasrah dan akan mendukung apapun sanksi yang diberikan kepada Bribtu Kristi. Bribtu Reynaldo mengatakan bahwa hubungannya dengan sang istri baik-baik saja. Adapun sebelum meninggalkan tugas, Bribtu Kristi sempat curhat kepadanya. Namun, ia belum bisa menyampaikan secara rinci alasan istrinya desersi. Meski demikian, ia mengaku bahwa istrinya memang tidak bisa menerima tekanan kerja lebih. Sebelum desersi, Bribtu Reynaldo, Bribtu Kristi dan keluarganya tinggal di Manado. Ia menyebut sang istri selama ini hanya beraktivitas di wilayah Sulawesi Utara. Bribtu Reynaldo mengatakan bahwa istrinya memang tidak berani sendirian dan sejak kecil hidup di keluarga broken home.